Suasana terminal bus kota Tegal masih nampak lengang. Hanya sejumlah bus antar kota, antar provinsi, AKP dan bus antar kota dalam provinsi, AKDP yang masih melayani keberangkatan penumpang. Namun data dari terminal bus kota Tegal sejak 1 April hingga 13 April tercatat 9.913 penumpang telah tiba di terminal bus kota Tegal dari berbagai kota. Sedang keberangkatan penumpang tercatat 13.013 orang dalam periode yang sama. Kepala Terminal Bus Kota Tegal Suprawito mengatakan hampir sebagian kedatangan penumpang berasal dari Jabodetabek. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah beberapa hari mendekati larangan mudik pada 6 Mei mendatang. Hampir setiap hari terminal bus tipe A ini melayani seratusan bus yang masih beroperasi baik AKP maupun AKDP. Jumlah bus yang beroperasi saat ini jauh lebih sedikit dibanding sebelum terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2019 lalu. Kami kebijakan larangan mudik tetap akan kita berlakukan kalau memang itu jadi kebijakan pusat, dan kami selama ini tetap melakukan propes ya. Di terminal ini kita propes. Nantinya juga akan ada genos, untuk alat genos untuk deteksi awal bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan. Pihaknya saat ini masih menunggu petunjuk teknis pelarangan mudik dari Kementerian Perhubungan. Jika nantinya terminal bus dilakukan penutupan, pihaknya juga akan menutup semua akses masuk ke terminal bus mulai 6 hingga 17 Mei mendatang. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal.